Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kuzarifa binti Muhammad Zubir, memegang nombor metrik 03DEE18F1036. Nama penyelia saya adalah Puan Noraihan binti Ishaq dan tajuk bagi projek saya adalah Coins Counting Box for Children. Introduction bagi projek saya adalah untuk mengira bilangan shilling yang masuk ke dalam tabung serta akan dipaparkan ke skrin LCD. Saya membuat projek ini adalah untuk menyelesaikan masalah kita dalam pengiraan shilling. Masalah yang dihadapi adalah takes a long time to count the coins. Kita akan mengambil masa yang terlalu lama untuk kita mengira bilangan shilling. Yang kedua, space of room will be messy with the pile of coins during the counting coin process. Ruang akan menjadi bersepah semasa tempoh pengiraan shilling tersebut. Yang ketiga, need a strong memory to remember the amount that has been calculated. Kita memerlukan daya ingatan yang kuat untuk kita ingat bilangan shilling yang kita dah pun kira tadi. Objektif bagi projek saya ada dua, iaitu objektif yang pertama adalah to display the current amount of coin. Yang kedua, to notify if the coin is inserted, iaitu apabila duit shilling masuk, dia akan paparkan dekat skrin LCD berapa bilangan shilling yang masuk. Seterusnya, dia akan hantar pula notifikasi mengatakan bahawa duit shilling masuk ke dalam tabung ke dalam aplikasi Blink. Skop bagi projek saya ada dua sahaja. Yang pertama adalah mendetect shilling 20 sen dan 50 sen sahaja. Yang kedua, total of coin akan dipaparkan ke skrin LCD sahaja. Ini adalah model design bagi projek saya. Gambar yang pertama tu adalah gambaran hadapan projek saya. Yang kedua tu adalah pandangan atas, iaitu pandangan dalam projek saya, dan yang ketiga pun sama. Gambar tu adalah gambar wiring yang disambungkan oleh saya. Ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan. Komponen yang pertama adalah TCRT 5000 sensor. Yang kedua adalah LCD 1602. Ketiga, not MCU. Keempat, Arduino Uno. Kelima, jumper wire male to female. Ke-6, jumper wire male to male. Ke-7, 9 volt battery. Ke-8, 9 volt battery holder. Ini adalah block diagram bagi projek saya. First, kita on switch dekat 12 volt battery holder tu. Kemudian, masukkan shilling. Sensor akan detect, akan baca duit shilling kita. Kemudian, dia akan hantar data kepada Arduino Uno. Dan Arduino Uno akan hantar data kepada LCD. Dan LCD akan paparkan bilangan shilling yang masuk tadi. Dalam masa yang sama, sensor juga akan hantar data kepada node MCU. Kemudian node MCU pula hantar data kepada aplikasi Blink yang mengatakan bahawa shilling masuk ke dalam tabung. Ini adalah flowchart bagi projek saya. First kita start, kemudian input from IR sensor. Sensor detect duit kita. Dia akan baca jumlah yang masuk tu, dia akan bagi tahu dekat Arduino, kemudian dia akan paparkan kepada skrin LCD kalau duit masuk lah. Kalau duit tak masuk pula, dia akan start balik. Ini adalah coding yang saya gunakan. Saya menggunakan library Liquid Crystal 12. Kalau tengok dekat Hello Have a Good Day, delay yang saya gunakan adalah 2000. Saya set delay 2000, iaitu bersamaan dengan 2 second. Dekat selamat menabung pula, saya set delay sebanyak 8000, iaitu sebanyak 8 saat. Bagi INT S1 adalah sensor 1 dan INT S2 adalah sensor 2. S1, sensor 1, kaki analog dia saya set dekat kaki, saya sambung dekat kaki AO pada Arduino Uno, dan sensor 2 kaki analog dia sambung ke kaki A1 Arduino Uno. Conclusion bagi projek saya adalah saya berharap agar projek saya ini dapat memudahkan para pengguna untuk mengira bilangan shilling
Seterusnya dapat menggalakkan kanak-kanak untuk menabung kerana kita tahu menabung ni dia ada banyak sangat faedah. Ini adalah gancat bagi projek saya. Yang atas, bahagian atas adalah pada semester 4 dan yang bawah adalah pada semester 5. Projek ini dihasilkan adalah untuk mengira bilangan shilling serta dipaparkan ke skrin LCD. Seterusnya, notification akan dihantar ke apps Blink apabila duit shilling tersebut telah didetek. Sensor yang saya gunakan adalah sensor TCRT-5000. Saya menggunakan dua sensor tersebut, satu untuk detek 20% dan satu lagi untuk detek 5%. Kaki AO bagi sensor disambungkan ke kaki AO Arduino, manakala ground dan VCC sensor disambungkan ke ground dan 5V Arduino. Kaki SCL bagi LCD disambungkan ke kaki SCL Arduino, kaki SDA disambungkan ke kaki SDA Arduino, kaki ground LCD disambungkan ke kaki ground pada Arduino dan kaki VCC ke kaki VIN. Apabila shilling telah masuk ke dalam tabung, notification akan dihantarkan ke Blink. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.